Satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maryam tinggal di mana ini? Saya di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Tak pikir di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, tak silaturahmi nanti. Insya Allah Kamar. Nanti saya ya, Pak. Nanti kalau DM ke Singaullah KTP-nya sekaligus nomor teleponnya, telepon-teleponan kita. Aku cuma di Jakarta sama lah. Siap, Bangku. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu sekali saya dari beberapa dua minggu ini sibuk mobile, tapi tetap saya ikuti, ya Allah. Senang rasanya ikut Komal ini. Rindu dengan Abang Seleb dari Aris, Pak Pontianak. Apalagi dengan Syahdat tadi, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita selalu dalam lindungan Allah. Lihat-lihat diskusi yang sangat berbobot dari kawan-kawan. Saya juga baru masuk TikTok ini, baru dalam beberapa bulan. Karena dulu berasa santai juga, wah apalah TikTok ini gitu lah ya. Setelah masuk, apalagi ketemu komal-komal kayak gini, banyak ilmu lah yang saya pelajari. Salam untuk semuanya. Mudah-mudahan kita tetap isi koma. Tapi terasa ya, pas kita lagi di luar Indonesia, ngikuti ini, rasanya tiap hari kalau enggak ngikuti komal-komal diskusi ini, banyak yang kurang lah dalam diri kita, ada kerinduan. Mudah-mudahan suatu saat Allah temukan kita dalam suatu tempat, bisa bersilaturahmi. Itu salam dari saya untuk semuanya. Makasih. Amin. Amin, okay, Bang Aris. Iya, iya, iya. Untuk kawan-kawan nanti yang ada posisi di Kalbar, kita punya lembaga pendidikan berbentuk rumah Quran, berbentuk pondok pesantren. Kalau ada perlu yang bantuan dengan saya, wilayah Kalbar, silakan DM saya. Insya Allah untuk sertifikat, pengurusan sertifikat, untuk hal-hal yang bisa saya bantu, kami punya lembaga. Kami juga punya CSR yang siap untuk menampung kawan-kawan mualaf. Jadi setiap yang ada syahadat di Kalimantan Barat, tolong kawan-kawan yang berada di sini, jangan masuk surga sendiri, bagi-bagi sedikit saya untuk berikram dengan saudara-saudara saya yang muslim yang lain. Itu aja dari saya. Silakan DM saya. Iya Pak, terima kasih ya Bapak ya. Mohon izin guru dan semuanya para guru-guruku. Ini mumpung akhir singa, mohon izin ya akhir singa ya. Iya lanjut iya. Ustaz. Sebelumnya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan juga rasa hormat saya pada Gurunda, terutama Gurunda Zuma dan yang lainnya, guru-guru yang lain, sedikit saya impokan sebagai perwakilan dari komalnya Akhinal Kiram Singa Allah ini, bahwasanya buat teman-teman yang ingin mengikuti dalam lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran di komalnya Akhinal Kiram Singa Allah ini, silakan untuk mendaftarkan diri. Dan untuk kegiatannya sudah berlangsung, yaitu pada tahap seleksi dari kemarin, nanti malam juga kita tetap berlanjut sampai tanggal 12. Jadi mohon supportnya buat para gurunda-gurunda Bang Zuma dan juga gurunda yang lain. Dan buat teman-teman barangkali ingin meramaikan lomba Musabaqah Tilawatil Quran di komalnya Akhinal Kiram ini, silakan untuk mendaftarkan diri. Sekali lagi, kami dari perwakilan Komal Akhinal Kiram Singa Allah mengadakan lomba Musabaqah Tilawatil Quran yang sedang berjalan dalam tahap seleksi dan dimulai setelah maghrib atau isya untuk tahap seleksinya sampai tanggal 12. Jadi bagi para teman-teman yang punya basic ataupun kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan nada-nadanya, itu silakan untuk mendaftarkan diri ya. Dan tidak dipungut biaya sama sekali.
Jadi mohon izin dan mohon ini ya supportnya dari para gurunda juga, terutama dari gurunda-gurunda yang ada di bawah naungan AFI atau Apologet Islam Indonesia ini. Itu saja untuk selanjutnya, silakan barangkali para gurunda ada yang mau menanggapinya. Iya, berarti open cam. Iya, iya Romo. Mantap. Mumpung gurunda ada di sini, mohon kepada gurunda untuk membuka gitu seleksi dari acara MTQ kita. Mudah-mudahan banyak peserta yang ikut. Karena kita apologet berlomba-lomba untuk membaca Bible, tetapi kitab kita sendiri nanti lupa membacanya. Makanya aku adakanlah ini untuk menambah giroh kita dalam beragama Islam gitu, Gurunda. Apa tahu Gurunda? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Ya, izin bentar dulu ya Pak Muhammad Lutfi ya. Silakan. Ya, siap Bang, siap. Pak Ustadz Arif, Bang Andi atau Gurunda Zuma yang membuka acara seleksi MTQ dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Gurunda. Tafadhol. Maaf, ini kapan kegiatannya, acaranya kapan dimulai? Kalau intinya mungkin sekitar tanggal 25-an, Gurunda, kita seleksi dulu yang layak untuk ikut MTQ, Gurunda. Takutnya kalau nggak diseleksi nanti yang terbata-bata melawan yang udah kori nanti gimana gitu. Jadi kita seleksi dulu gitu. Ya silakan aja, silakan. Ya, yang pasti dari saya ya, mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Silakan dikembangkan kemudian untuk menjadi perhatian ya anak-anak milenial kita, yang ternyata ada kegiatan positif yang dilakukan oleh komal-komal Islam di dalam memeriahkan kegiatan memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Jadi silakan aja, kami mendukung saya dan juga teman-teman API Makassar Mualaf Center Indonesia mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya islami yang tidak kemudian bertentangan dengan syar'i. Ya, silakan dibuka seleksi penerimaan peserta dan saya mewakili teman-teman yang lain dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, silakan kegiatan ini untuk dilanjutkan. Demikian, terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih banyak, Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi. Waalaikumsalam. Dan teman-teman semua. Salam dari Madura, Bang. Ngefan banget, Bang. Ah, masya Allah. Iya, Bang. Alhamdulillah, saya kagum Bang sama ilmu sampean Bang. Alhamdulillah Bang, masih ada Umar bin Khattab sekarang di kayak sampean Bang. Makasih. Teman-teman kita semua di sini itu semuanya. Bang Lutfi, teman-teman Bang Andi, saya mau masuk ke komalnya enggak bisa-bisa. Sekarang bisa ketemu berdua Bang Andi. Bang Romo Surabaya mana Bang Romo? Kita Bangkalan Madura Bang Romo. Saya di Jember. Pada maturan Bang. Oh, Jember pada maturan berarti ya Bang Romo. Lo, ngincam pesen lo. Hah? Ngincam pesen lo. Ada pada nih Muridina Bang. Ada tak namen Bang. Alhamdulillah bisa masuk Bang Romo. Alhamdulillah Bang Romo. Alhamdulillah. Salam kenal ya. Salam buat keluarga semuanya. Alhamdulillah. Selamat. Bang Andi. Alhamdulillah kan? Udah bisa gak dengar menetap, suaranya Bang Suma, Bang Andi, Bang Romo, Bang Hos, Singa Allah. Teman-teman yang ada, Bang Maryam.
Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Salam bang, dak ketantretan saya matura kati guru-guru. Eh. Yator bang. Nih kecekan ke bagian cekan cegaran salam itu aja. Ano Mas Romo, cepah nyaman kayaknya me Romo ya dele. Tang kurang cebu bingo le. Bukan cetring cebu. Ya enggak menjembur jangan menyari di matura le. Tapi kan jembur lo maceng. Saya juga Madura, Bang Lutfi, Bang Muhammadulfi, saya juga Madura, tapi Pemekasan. Pemekasan di Malik. Siapa Pemekasan di daerah UIM, Universitas Islam Madura. Peter. Oh, sebelah kanan Pemekasan itu ya, Bang, setelah Pasar Laan, larangan toko ya, Bang ya. Dari pusat kota itu ke barat, Abangku. Iya, sebelah kiri bang kalau dari pusat kota ya bang ya. Iya, dari arek Lancor itu ke barat. Nah, arek Lancor ke barat. Dari ya. Pengkalan sebelah kanan bang ya. Kemarin ya, larangan itu bang. Iya, betul. Saya di pom bensin Tangkil bang, di belakangnya bang. Alhamdulillah banyak ring betul ya. Ternyata dekat, kok malah dekat bebek Sinjai ya, dekat bebek Sinjai ya. Ya di belakangnya itu bang, kan ada gang masuk itu bang, kecil setelah rumah makan di sekitar itu bang, kan masuk di situ bang. Bang, salam dek ketantretan rukuru sebade matura kepihi, cek sampai nyempe, cek sampai nyempe anaan orang, se obun lanceng, se gondrong, cek sampai. Ada yang matur bang, ada yang nyempe pada menusan dia apa bang? Lanjut. Ada yang matur. Wah berapa nyempe ke mak? Gak nuka utusan Allah jangan, gak nyempe ke Allah bang. Ada lagi bang, mungkin ada ini. Ada teman yang mau syahadat lagi tadi katanya bang. Yator bang, pun turunkan saya nggak apa-apa bang host, nggak apa-apa turunkan ya. Bang. Makasih bang Lutfi, makasih ya. Sama-sama bang host, monggo dilanjut bang host. Assalamualaikum. Tetap saya mengikuti bang host, lanjut turunkan nggak apa-apa bang host. Ya. Ya sekali host. Lagi dan sedikit lagi. Bentar izin bertanya dulu. Ini yang mau diambil pesertanya ini berapa orang? Yang kalau udah selesai di seleksi sekitar 10 ya, karena kalau MTQ ini kan lama. Jadi seberapa pun banyak yang diseleksi nanti kita ambil yang betul-betul udah memenuhi kategori gitu dalam musabaqah tilawatil Quran Romo. Enggak, kira-kira berapa orang itu? Targetnya berapa orang gitu loh. Kalau seleksi sebanyak-banyaknya, tapi yang diambil ya sekitar 10 gitu. Nanti yang 10 itu diaduk gitu. Juara 1, juara 2 dan 3, harapan 1, 2 dan 3 gitu. Oh. Romo mau ikut? Ikutlah. Jangan kalau Romo ikut ya. Open camp nanti jadi badut di YouTube-nya orang Kristen Romo nanti. Oh iya. Sudah ada donaturnya ya. Bang Sing Allah ya, sudah ada ya. Oh ini menunggu-nunggu juga dari Gurunda, siapa tahu gitu kan. Tling 4 juta gitu kan. Semakin banyak yang ini semakin gede hadiahnya soalnya. Dari Ustadz Arif 1 juta atau 2 juta atau 15 gitu kan. Kan lumayan Ustadz. Oh, itu yang katanya sudah, kemarin Upi mau dikasih dana kemarin itu. Ada ini apa proposal katanya Bang Singa itu iya, kemarin. Kebetulan teman-teman sudah itu juga sih ada persiapan juga gitu yang jelas dari panitia juga udah, cuman kalau ada yang di luar ya silakan hubungi Kak ini ya Abah Iwan Ketua Pijabar gitu. Karena aku oh, ini anggota itu. Ya, aku anggota Pijabar ini Ustaz. Walaupun aku di Padang kan. Enggak, Bang Singatullah kemarin itu kan ada katanya ada donatur yang mau
mau menginfakkan sedekahnya ke api katanya, tapi harus memakai proposal, itu gimana caranya ya, gitu? Iya, proposalnya kan belum ada Ustaz, jadi belum bisa aku kasih proposal itu ke orang karena belum ada. Gak mungkin aku yang bikin Ustaz, karena aku bukan ini juga gitu. Kalau udah ada proposal nanti aku datengin gitu. Tapi di proposal cantumkan itu nomor rekening api langsung Ustaz, karena aku nggak mau melihat, mau megang dan melihat uangnya kalau dikasih gitu. Juri sudah ada juri. Juri siap, ya? Alhamdulillah sudah siap. Sudah siap. Jadi udah. Syaratnya open cam. Open cam. Mantap. Iya, yang mau dibaca itu Surah Maryam. Surah Maryam untuk seleksi Surah Maryam di sini ada. Nih aku baca. Tunggu bentar ya Romo ya. Ini ada aturannya di sini, apa-apa aja yang dibaca. Bentar. Kita udah menentukan gitu untuk seleksi mana aja nih. Jadi untuk seleksi itu Surah Maryam ayat 30 sampai 35, semifinal Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Untuk finalnya An-Nisa 155 sampai 158. Begitu. Jadi ini berkaitan juga gitu dengan subat-subatnya Oten selama ini gitu. Nah, ini ada judulnya Abang Da, tolong biar terlihat persyaratannya. Justru enggak ada judul ini. Udah aku hilangin dari tadi karena mau mualaf tadi. Masih muncul ya? Mm-mm. Itu kadang-kadang sinyal itu. Ya, saya izin turun duluan ya. Mungkin ada coten-coten yang mau naik ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja rumah saya sebentar kok. Nah, udah turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli singa, saya cuma mau nanya sama kan kemarin Bang Maryam ini kan sudah KTP-nya sudah Muslim, jadi gimana itu? Ya, KTP-nya udah Muslim itu kita tunggu. Kan dia KTP, walaupun katanya sih nembak KTP waktu itu, tapi nggak tahu ya resmi atau enggak gitu. Karena dia mungkin ngambil kakak dari, kan dia waktu itu katanya hijrah ke Jakarta, terus dia bikin KTP ya, sama mengambil dari kakak orang kalau nggak salah. Betul nggak gitu Bang Maryam? Bang Maryam? Iya, betul Pak. Iya, iya. Jadi kakaknya dari kakak temannya gitu ya. Jadi gimana Bang Maryam? Mau ganti KTP atau mau terusin yang itu atau gimana? Mungkin nanti karena itu kan harus ke palingan nanti mungkin saya minta tambahan nama aja nanti di sertifikatnya ya. Ya, biar nanti saya bisa KTP sesuaikan tetap, nanti di KTP tetap yang itu. Ya KTP tetap yang itu enggak apa-apa. Iya, karena udah terlanjur. Enggak ya? Di KTP-nya tetap itu. Iya, karena di Dukcapil kan udah ada kakaknya juga. Mungkin nanti akan saya ajukan juga untuk perubahannya gitu. Mudah-mudahan bisa. Enggak, namanya ditambahin aja. Enggak apa-apa kalau mau ngamuk ini. Tapi namanya kalau masih berbau-berbau apa? Kristen mah mendingan diganti gitu. Atau gimana? Nanti iya, rencana karena saya kan ada nama baptis juga ya. Wah, di situ. Makanya. Ya terserah nanti gimana pada guru-guru kita deh. Diomongin aja Bang Maryam. Jadi nanti enggak ini ribet nantinya. Gimana Bang Singa tuh lanjut? Saya di bawah lagi ya. Oke, siap. Bang Singa mungkin ya. Dua slot buat Oten kan ya. Ya, ini ya, terima kasih Guru Gurunda ya. Semua Bang Handi. Sama-sama. Madu sehat selalu semua ya Bang Singa juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau menunggu, ada yang mau sadat lagi kata Gurunda Zuma tadi. Bang Asisten Sultan Islam Kristen apa gimana nih? Bang Asisten. Oi Bang Asisten. Di samping sedangkan yang di belakang lampar ada. Aduh. Noise Bang. Padahal berani macam-macam sama poluan. Aduh. Saudara-saudariku di bawah yang mau naik, mohon di tempat yang enggak itu ya, karena di sini ada YouTuber juga gitu, takut kena copyright kalau kedengaran musik atau gimana gitu. Ya, yang naik, yang dari Kristen ajukan permintaan naik ya, yang teman-teman kita Islam mohon tahan dulu karena kursi udah habis gitu ya. Bang Borneo Islam Kristen nih Bang Borneo. Ini tujuannya buat apa sih? Iya, mohonlah izin lagi untuk akhir-akhir. Lanjut. Iya, sekali lagi buat Ikhwan Fillah yang ada di bawah, yang semuanya. Sebelumnya semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tegaskan di Komal Akhinal Kiram ini yaitu Singa Allah mengadakan lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran yang sekarang pada tahap seleksi yang berlangsung setelah maghrib atau setelah isya. Buat yang ingin mendaftarkan diri silakan, dan ini tidak terbatas umur, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Untuk pendaftarannya silakan DM ke akun Akhisina Singa Allah. Jadi silakan, dan ini tahap seleksi ini berlangsung sampai tanggal 12. Sebagai motivasi untuk juara pertama yaitu 1,5 juta. Untuk juara kedua yaitu 1 juta, juara 3 700, harapan 1 500, harapan 2 300, dan harapan 3 200. Jadi buat Ikhwan Fillah semuanya yang ingin meramaikan untuk lomba Musabaqah Tilawatil Quran ini, silakan untuk mendaftarkan diri ke akun atau DM ke Singa Allah. Bebas ya, untuk umur juga bebas. Dan juga dalam lomba ini boleh menggunakan alat bantu untuk sound card-nya ya. Barangkali yang menggunakan sound card juga tidak apa-apa. Kemudian yang tidak menggunakan sound card juga tidak ada masalah. Silakan. Jadi terbuka untuk umum. Dan yang sudah merasa mendaftarkan diri untuk siap-siap dalam tahap seleksi setelah maghrib atau setelah isya, kita seleksi satu persatu untuk pesertanya sampai berlanjut kepada tahap 10 besar dan selanjutnya tahap final. Silakan buat Ikhwan Fillah sekali lagi yang ingin meramaikan dalam lomba MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di TikTok, di komalnya Akhinal Kiram Singa Allah ini, silakan untuk mendaftarkan diri baik perempuan maupun laki-laki, baik muslim maupun muslimah yang memiliki mental untuk menunjukkan kemampuannya di bidang qiraah dalam membaca Al-Quran. Di sini qiraah ya, bukan murattal. Artinya ada nada-nadanya, apakah itu Hijaz, Ros, Nahawan, Bayati maupun yang lainnya. Silakan yang berminat untuk mendaftarkan diri di akun Akhi Singa. Lanjut guru-guru yang lain. Ya, Iron Man selamat siang.
Islam atau Kristen, Bang Iron? Bang Iron Man? Muslim, Bang. Oh, Muslim. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bang, soalnya kursi kita kosong. Teman-teman yang minta naik, tolong yang Kristen dulu ya, karena kita kursi kita penuh, nanti kita ngerumpi di atas kalau nggak ada Kristennya buat diskusi. Ya. Oh iya, moga gitu saya turun. Iya, ada yang mau disampaikan dulu, Bang, silakan. Ada yang mau disampaikan dulu? Hanya nyimak-nyimak aja. Oh, nyimak aja. Makasih ya, Bang, ya. Ya, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di bawah yang mau naik silakan ajukan permintaan naik yang dari pihak sebelah ya. Karena kursi kita tinggal satu. Bu Darni, dicari tuh sama Ustaz. Tuh, sama Ustaz Miftah dicari Bu Darni. Naik Bu Darni. Bang Zainal, assalamualaikum Bang Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di voting Singa Allah Komal tergokil ya teman-teman ya. Selamat pagi Bang Ghetto Blues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kristen wabarakatuh. Kristen apa Islam, Bang? Islam ya. Alhamdulillah Islam ya. Pede, kita pede ya dengan agama kita ya, Bang ya. Mantap. Iyalah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Mbak, pengen menyampaikan aja. Kalau berdiskusi itu buka akal dan pikiran secara logika. Jangan asal-asal mutar-mutar kata-katanya itu aja yang dibahas, mutar balik. Dikasih pertanyaan lain jawabnya. Jadi bingung-bingung Anda sendiri yang membuat jurang Anda sendiri. Aku tinggal mau ngomong izin itu Ukti Emma kayaknya mau naik ada yang mau disampaikan. Coba tarik dulu. Iya, silakan. Kak Emma, silakan naik Kak Emma. Nggak ada oten kayaknya, nggak ada oten. Oten, naik. Kita mau bantai lagi oten ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Zuma, Bang Handi, Ustaz Arif dan lainnya. Cuma mau infokan aja ini untuk yang tadi untuk seleksi MTQ. Di bawah itu mungkin banyak yang antusias ya. Cuman mungkin bingung untuk daftarnya. Jadi kalian bisa masuk ke VT Bank Singa. Di situ udah ada informasinya. Dan juga bisa masuk ke akun aku. Di situ nanti ada persyaratannya seperti apa. Ya, nanti untuk admin ada Singa Allah, ada Bang Jae itu yang di atas, yang di samping Bang Singa, dan bisa ke akun saya. Jadi nanti bisa daftar aja langsung, tinggal DM aja. Ya, untuk persyaratannya mudah, ini terbuka untuk siapapun. Tidak ada batasan usia, tidak dipungut biaya. Untuk membaca surat Maryam ya, untuk seleksi dari ayat 30 sampai 35 ayat 116. Iya, untuk Al-Maidah, surat Al-Maidah, untuk semifinal ya, 116 sampai 118. Untuk babak finalnya nanti surat An-Nisa, ayat 155 sampai 158, wajib on cam. Untuk yang nggak bisa on cam, bisa pinjam akun tetangga, akun temennya, atau akun keluarga, tapi yang terdaftar itu akun peserta yang ikut MTQ-nya seperti itu. Jadi kita nggak mempersulit ya. Bisa menggunakan sound card juga lebih baik, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Untuk seleksi hanya ada di Singa Allah aja, nanti selepas
Ba'da Isa ya, selepas Ba'da Isa. Untuk seleksi sudah dari tanggal 3 kita laksanakan. Untuk yang terdaftar sudah ada di grup peserta sampai tanggal 12. Ya, bagi yang berminat boleh langsung aja daftar saat komal pun boleh. Di Singa Allah untuk adminnya boleh ke Bang Jae atau ke akun saya gitu ya. Jadi gampang untuk daftarnya langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku turun ya. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pedang Karat, selamat sore. Islam atau Kristen Bang Pedang Karat? Bang Pedang Karat? Bang Pedang? Bang Pedang Karat? Bang Pedang Karat? Bang Henry Apono, selamat sore. Bang Henry. Waduh. Sore, Bang. Islam Kristen, Bang? Saya mau Kristen. Iya. Hah? Apa mualaf? Oh, yang mau mualaf itu. Iya, Bang, ya. Oke, siap. Gurunda, ini udah hadir Gurunda yang mau mualaf itu, Gurunda. Luar biasa ya. Gurunda. Udah bisa on cam, Bang? Belum. Oh, teman-teman di masih follow ya teman-teman. Masih nol mengikutnya. Ya, ini teman-teman di bawah, ini yang mau mualaf itu ya. Silakan di follow teman kita Bang Henry ya teman-teman ya. Kebetulan beliau masih pengikut beliau masih sedikit sekali ya, bantu di follow-follow ya. Sambil menunggu Gurunda, silakan Bang Henry, apa yang membuat Abang sehingga ingin berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam? Silakan, Bang. Ya, itu saya dari intinya dari hati ya, Bang, karena posisi gini. Untuk waktu bulan Januari atau Februari itu, waktu Idul Adha itu saya mimpi ada kayak aneh gitu lah, Bang. Saya ketemu dengan Pak Imam depan masjid, terus dia bilang, "Hai anakku, marilah masuk dalam rumah kamu," sambil nunjuk masjid. Nah, mimpi itu sampai 3 hari berturut-turut yang sama gitu. Ya, Ustadz Arif, kira-kira Gurunda udah monitor atau gimana? Silakan Ustadz Arif diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulakan. Suara saya kedengaran gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdu, Gurunda. Mantap. Oke, baik. Siap. Nah, alhamdulillah teman kita yang nge-chat, nelpon ini Bang Henry ya? Iya, Bang, iya. Oke, salam kenal, Bang. Sebelumnya, selain daripada yang saudara ceritakan tadi tentang mimpi, apakah memang pernah belajar tentang Islam, mengetahui tentang Islam, atau kayak mana? Kalau mengetahui Islam memang pernah sih, cuman itu sepintas lalu saja gitu, Bang. Cuman karena dulu memang waktu asli saya Ambon, tapi sebelum kerusuhan kan saya SD SMP sama-sama dengan orang Muslim, terus SMA juga sama-sama. Ya, istilahnya kalau saya ngambil kesimpulan ya, tarik kesimpulan sih, cara doanya itu yang beda gitu dari orang Kristen ya. Terus dan cara orang Muslim juga doanya itu bersih gitu. Jadi ada ketertarikan juga sih gitu, Bang.
Oh iya, masya Allah, iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Subang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Guru Nda. Iya, masya Allah. Jadi artinya bayangan tentang Islam itu memang sudah ada sebelumnya. Tadinya dari Katolik ya. Katolik atau Protestan atau apa ini? Saya Protestan, Bang. Protestan. Ah, terus dapat nomor saya dari mana, Bang? Bang Hendri. Saya coba search-search untuk ke Mualaf Center Makassar, Bang. Oh gitu, iya iya iya. Betul-betul. Nomor saya memang ada di sana, nomor Excel saya tertera di sana. Bagaimana dengan keluarga ketika saudara nantinya menjadi Muslim? Aman? Ya pasti ada pertentangan ya, Bang. Ya pasti ada pertentangan dan itu semua penuh resiko. Tapi itu yang harus aku hadapi gitu loh, Bang. Jadi bagaimana suatu keputusan itu kita mengambil resiko gitu ke depannya demi untuk kehidupan ke depannya gitu. Iya ya. Saudara ini apa ya bilangnya? Sudah berkeluarga memang ya? Saya masih sendiri, Bang. Oh, masih sendiri, aman berarti. Aman berarti, enggak masalah. Dan sudah kerja? Masih mencari, Bang. Usia berapa sekarang, Bang? Usia 36. 36, posisi di? Posisi di Makassar, Sudiang. Oh, daerah Makassar, tempat saya berarti ya? Iyalah, makanya tadi saya bilang kalau siap. Memang bisa ketemu, kita ketemu, toh, Bang. Iya, betul. Dari Medan? Saya asli Ambon, Bang. Ambon, iya. Kalimantan Utara. Baik. Oke, teman-teman. Ya, gimana? Gini, Bang, maksudnya makanya kenapa tadi saya nelpon kan lebih enak kita tatap muka langsung kan, Bang, gitu. Iya, harusnya sih gitu. Tapi iya. Tidak apa-apa, kedepannya kan nanti bisa kita silaturahmi toh, kita satu kota di sini ya kan. Menetap di Makassar atau gimana ini? Gini, Bang, soalnya masih mencari pekerjaan juga, siapa tahu ada pekerjaan di sini toh, Bang, gitu. Iya, iya, iya. Ikut teman juga sih gitu. Iya, dari ini backgroundnya apa? Iya, Bang. Backgroundnya pendidikan dasar, pendidikannya apa? Kalau background saya itu IT bisa. Ya. Soalnya waktu itu keluarga saya nahan ijazah S1 saya, tapi ya ilmunya yang saya dapat gitu. Oh iya, okelah. Jadi terus, untuk sekarang ini saya jalan dengan KTP saya aja, Bang, gitu, karena untuk ke ijazah semua di keluarga gitu. Jadi untuk background saya bisa IT, bisa driver, karena saya driver itu dari kelas 6 SD, juga bisa mekanik. Oh iya. Oke. Nah ini kita tunggu apa ini? Kita tunggu apa, teman-teman, untuk syahadat? Mungkin nunggu bisa beliau bisa on cam, Gurunda. Siap. Baru 190, Gurunda. Ini di tempatku aja lagi hujan lebat ini. Lanjut, teman-teman bantu follow ya. Silakan Bang Hendri, kalau Hendri ada yang memang mau ditanyakan. Saudara Hendri memang mau buka kamera kan?
Ini enggak bisa bang, soalnya belum ini, sudah. Maksudnya gimana? Itu followersnya masih 100 Gerunda dari yang gak, kok, iya maksud saya kalau 1000 bisa, mau buka kamera emang. Kalau sudah cukup 1000 memang beliau mau buka kamera. Bang Henry bersedia ya, bang, untuk buka kamera misalnya nanti followersnya sampai 1000? Boleh, boleh bang, boleh, bisa. Oh iya, jadi teman-teman ya, yang sudah ada di bawah ya, silakan yang ada di bawah di follow teman-teman di, biar iya. Bisa buka kamera, silakan dipercepat ya teman-teman, soalnya kita ada kegiatan juga ini. Ayo teman-teman sekalian di follow teman-teman kita Bang Henry ini. Ayo, baru 1300 bisa ya. Ayo teman-teman. Ya, baru 300. Lagi 700 lagi yuk. Bang Henry coba mungkin sekarang enggak perlu sampai 1000 juga, biasanya ada yang bisa, ada yang enggak sih. Bisa coba buka kameranya. Mesti keluar dulu, akhir. Keluar dulu kemudian masuk lagi. Belum bisa, Bang. Ya, biarkan, Bang. Biarkan dulu teman-teman yang ada di bawah di follow-follow dulu, Bang. Ada 1300. Pasti bisa. Ayo, ayo. Yang di bawah teman-teman minta tolong untuk memfollow akunnya Bang Henry ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah OTW 500 akunnya Pak Henry, yuk di follow lagi yuk, yuk. Udah OTW 500. Ayo 400 lagi coba. Ini 1300 penonton yang ada di bawah. Cepetan di follow akunnya Bang Henry biar cepat bersyahadat. Bang Juma juga ada banyak keperluan di situ. Thank you.
Ayo teman-teman banyak, masa segini aja yang memfollow Bang Henry. Ayo teman-teman kencangkan ya, biar cepat. Gurunda ada bisa kegiatan ini. Gurunda ada kegiatan juga teman-teman. Ayo, 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 ayo. Izin Gurunda Zuma open cam biar ikut bisa menyaksikan proses sakral ini. Masya Allah ya, silakan abangku. Teman-teman di bawah silakan yuk bantu teman kita supaya bisa buka kamera agar persyahadatan ini kemudian disaksikan banyak orang, kemudian tujuannya untuk sebagai legalitas beliau bahwa beliau sudah meninggalkan agama lama menuju kepada ajaran Islam. Silakan teman-teman, sekarang sudah berapa ini? 600 ya, aduh ya, berkembang lah, ayo cepat 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 cepat. 630 bertambah akhir. Bertambah tambah dalam. Jadi hari ini kita panen mualaf ya Gurunda ya, luar biasa. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ini si Bom-Bom kira-kira bisa kejang-kejang gak ya Gurunda? Dengerin ini bener nih, barusan udah berubah rambutnya itu Gurunda. Dan tadinya merah tiba-tiba putih gitu. Iya. Kebakar dia. Atau beliau coba turun dulu baru naik lagi. 600 harusnya udah bisa sih, mungkin ya. Coba Pak Henry, Pak Henry turun dulu, nah abis itu naik lagi keluar TikTok, nanti cari lagi Kemal ini ya Pak Henry ya. Oh iya iya Bang. Iya, siapa tahu udah bisa gitu ya. Okay, kalau nggak bisa berarti harus 1000 gitu aja. Biasanya 400 iya. Sudah. Keluar okay. Dulu dari TikTok Bang ya, keluar dulu dari TikTok, kemudian masuk lagi gitu. Ya, coba. Ini Bang James mau disunat apa gimana nih? Udah sunat, Pak, dari kelas 5 SD saya ini. Oh, udah. Oh, udah sunat saya dari kelas 4 SD, Pak. Alhamdulillah, teman-teman. Ayo, ayo, teman-teman kita tunggu beliau ke atas, mampu enggak dia buka kamera. Masih ada lagi tuh Gurunda yang udah menghubungiku, tapi belum siap sekarang dia katanya. Iya, iya, betul. Bang Juli, akhi. Iya betul, Bang Juli. Di sini Nois. Anu Pak Henry-nya apa namanya? Udah di share belum? Udah singgah Allah ininya. Biar nanti dia bisa gabung lagi. Takutnya ntar malah nyasar ke sana kemari gitu. Saya ini teman-teman ya, Muslim Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari lahir. Kebetulan warga Nahdlatul Ulama saya ini, Nahdin, Tulen. Masya Allah, luar biasa. Tetangganya Pak Bom-Bom kayaknya ya. Ponakannya buka. Bunda, saya di Jakarta. Saya di Jakarta, Pak Bom-Bom kan di mana? Manokwari. Oh, jadi Jakarta iya. Gurunda, Pak Bom-Bom kan di Manokwari, jadi bukan tetangga, bukan keponakannya. Sering teleponan ya. Ada intel saya kebetulan. Oh, iya, luar biasa. Teman kita belum naik ya, belum.
belum ada permintaan dari bawah. Belum ada Gurunda. Andrea ada di hubungan kan? Asli lah. Dijambak boleh. Palsu. Bukan, teman-teman nanya rambut abang ini asli atau palsu rambutnya? Asli, asli, asli. Asli. Asli semua, Gunda. Iya, iya. Tapi modelnya memang rambutnya di model kayak songkok gitu. Songkok gitu. Ini kebetulan pakai songkok, aslinya ini rambut saya. Oh, pakai songkok. Kirain tadi modelnya kayak orang. Masya Allah. Pakai songkok sengaja mau apa menyaksikan proses walaupun ini rapi Bunda. Masya Allah. Ya gimana Bang, udah bisa buka kamera? Kamera. Belum Gurunda, belum. Belum bisa, Bang. Belum bisa. Seribu. Ayo, benar kata teman-teman di bawah. Di follow lagi. Di follow lagi, teman-teman. Sekarang sudah 678. Ayo. Di follow. Yang di atas juga follow beliau. Silakan. Kalau dulu, untuk kemudian membimbing persyahadatan itu, kadang didahului dengan peperangan, perang berkecamuk panjang sampai ada yang harus menjadi posisi sebagai tawanan, ada yang meninggal dalam medan perang, ada yang mati syahid untuk mensyahadatkan. Sekarang kita tinggal follow aja, kita sudah bisa syahadatkan saudara kita tanpa harus ada medan perang. Jadi dengan kita memfollow sahabat kita yang ingin bersyahadat, itu sama halnya kita sudah berjihad. Tinggal di follow pun, kalau itu berat, waduh bahaya itu. Diragukan perjuangannya. Ada yang coloteh 24 jam untuk mensyahadatkan orang, untuk meraih orang itu masuk ke Islam tanpa kena lelah. Tetapi kita hanya diberi kemudahan memfollow saja, kita begitu berat untuk itu. Seakan-akan begitu kita memfollow saudara kita yang ingin syahadat, pulsa kita berkurang, rekening kita berkurang, saldonya berkurang, mata jadi buram, kemudian kena penyakit panu, kena diabetes, urat asam, lambung asam, dan seterusnya. Padahal tinggal ketik pun plak, nah, ikutin plak gitu ya, cuman disentuh-sentuh sedikitnya itu, atau jangan-jangan memang berat kali. Coba kita buka lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah, 850. Ayo, kurang 300 lagi untuk bisa sampai 1000. Ayo teman-teman, silakan. Kalau dulu butuh pengorbanan ya, harta, nyawa, tahtanya bahkan dikurbankan, ditinggalkan untuk masuk ke medan tempur. Tujuannya apa? Untuk kemudian mengajarkan Islam kepada orang-orang yang tidak mengenal Islam. Ini saudara kita yang datang ingin disyahadatkan, kita tinggal follow supaya bisa buka kamera. Masa bagi kita susah? Umat Islam gitu loh, umat yang begitu pengasih, penyayang, sebagai rahmatalil alamin. Tinggal follow aja, atau jangan-jangan yang lainnya tidur ini ya. Tes Gurunda, ada yang ngede. Masya Allah. Gurunda, ada yang nge-DM aku sebelum dia mualaf, diminta Gurunda ngaji Gurunda surah Maryam. Masya Allah, ya nanti sesi itu kalau kita sudah mulai MTQ-nya dibuka,
Kita suruh peserta ngaji. Jadi nanti kalau udah final nanti Gurunda yang buka acara nanti ya Gurunda ya. Insya Allah kalau tidak ada undangan dari Dubai bertepatan boleh. Dari Raja Minyak gitu ya Gurunda ya. Iya betul. Ayo teman-teman rebutan yuk dapat pahalanya yuk polo silakan. Ayo 90 lagi 90 lagi 20 berlomba 80 lagi. Nah sekarang 917 masih butuh 300 silakan. Ayo. Iya, tinggal 80 lagi ayo. 80 Ustaz lagi. Ustaz Arif, beda ya kalau kita yang iklan dan enggak digubris gitu. Tapi kalau Gurunda, itu udah mau 1000. Beda banget ya. Takut kena ini, Bang. Takut kena panu. Ayo, teman-teman, ayo cepat. Sikit lagi, ayo. Ayo 50 lagi ayo. Teman-teman Kristen yang ada di bawah di follow supaya lihat perkembangan beliau. Orang kalau udah masuk Islam itu kayak apa gitu. Coba-coba yang Kristen juga follow beliau cepat. Yang Kristen follow Pak Henry biar tahu apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus Kristus itu. Betul. Ayo. 1,5 ini cukup 1000 berarti 500-nya oten kan? Luar biasa umat Islam. Salut saya. Ayo. Sisa 20-30 orang lagi, yuk. Untuk menjadi saksi nanti beliau masuk surga kan dipanggil semua nanti di padang mahsyar. Siapa saja yang menjadi saksi pada saat ahli jannah Henry Aponro ini bersyahadat. Ada yang memfollow pada saat itu tapi lagi di neraka dipanggillah oleh Allah. Keluarkan beliau. Artinya beliau ada girah Islamnya. Artinya beliau ada percaya bahwa aku adalah Allah. Ajak beliau dari neraka keluar. Ayo follow cepat. Saya tinggal 4 lagi. 4 follower lagi saya. Sudah 1000. Tembus langsung. Tembus, ya. Iya, jadi 12.000 Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo saudara Henry, saatnya Anda turun dari sini kambur, besok baru naik lagi. Ayo Bang Hen, semangat Bang. Tugas sahabat-sahabat kita udah selesai, sudah memfollow. Artinya tidak gampang kita itu mendapatkan follower sampai 1K gitu ya. Gak gampang, orang harus mandi lumpur dulu, mandi kecap, mandi sagu, ya lompat di sungai yang ada buaya, baru bisa dapat followers itu pun 2, 3, 4. Ini hanya hitungan menit. Saudara-saudara muslim kemudian dengan ikhlas memfollow saudara. Yuk. Silakan naik kembali. Kalau sahabat tidak naik, ada 1000 saudara muslim kita yang akan mendoakan saudara Ambayen, 7 turunan. Yuk cepat naik lagi. Dihubungi lagi Pak Henry-nya. Kalau ada yang bisa menghubunginya di DM atau di apa gitu. Yuk, kalau tidak nongol yang 1000 tadi ini akan mendoakan Anda. Doa yang tidak baik. Coba udah singa Allah bisa dihubungi lagi enggak? Ininya. Enggak. Enggak.
Gurunda ada nomornya, Gurunda ada gurun nomornya, aku nggak punya. Oh, dihubungi. Oh ya sudahlah, dihubungi lagi. Sabar, beliau lagi tidur. Sabar ya teman-teman, kita tunggu 1-5 menit. Kalau tidak, sama-sama kita mendoakan beliau kebaikan. Tadi dia udah turun kan, naik lagi, berarti udah paham caranya. Sabar-sabar aja teman-teman, insya Allah beliau balik lagi. Kalaupun dia tidak balik, mungkin HP-nya jatuh pecah, keinjak mobil truk. Sabar, ini ujian. Lagi mandi lumpur. Namanya tadi siapa lah? Tadi Henry ya? Henry bang. Henry Apono. Iya. Yeah. Oh dia lagi wudhu. Oke. Okay. Henry Apono. Belum ada di bawah ya? Belum. 1 menit pertama. Kita selalu berpikir yang positif. Kalau beliau ternyata hanya berdusta atau ngerjain kita dengan cara seperti ini, ya itulah cerminan agama kasih gitu ya. Kasihan delok. Dua menit. Jadi kalau beliau enggak nongol, kita rame-rame doakan kebaikannya. Supaya kebaikan itu enggak datang kepadanya seumur hidup. Enggaklah, bercanda. Habis syahadat sayang, habis syahadat temannya Abah, kalau jadi suruh ganti baju, saat tanya AA juga ya. 3 menit. Mungkin kalau dia itu butuh followers, mungkin dia mau jualan apa gitu ya teman-teman, jualan salib, mungkin aksesoris dari salib atau kalung salib, bisa jadi kan, supaya buka kameranya bagus. Itu kalau misalnya ada akun kayak gini,
minta followers kayak gitu 1000 lalu ganti nama, itu bisa aja kan ya? Bisa, bisa Gurunda. Ya. Bagus ini. Teman-teman yang di bawah yang mau dapat followers 1000 pura-pura jadi mau syahadat. Bang, saya mau syahadat, Bang. Ah, follow naik ke atas. Pas buka kamera, turun dulu. Selamat tinggal. Itu nomor handphonenya kan ada sama Gurunda itu. Kalau dia nipu ya di Smackdown aja Gurunda. Saya WA tapi enggak dibaca WA-nya. Mungkin juga dia Grab pas lagi ada penumpang. Bisa jadi, kalaupun tidak jadi saat ini, mungkin sore atau malam atau besok. Mungkin gitu ya. Saya telepon beliau gitu. Udah ada dia, udah. Bang Henry, ayo loncat ke atas abangku, ya. Oh, udah ada. Udah aku tarik. Udah aku tarik. Teng-teng, 30 tahun kemudian. Bang Henry. Nah, barusan udah aku tarik, Gurunda. Saudara Henry, silakan naik. Masih ada? Belum kelihatan, Gurunda. Begitu nongol langsung jadi perempuan. Mungkin pas aku tarik langsung lari atau gimana ya? Sinyalnya biasanya sih. Kalau yang minta naik banyak, tapi yang Henry ini belum kelihatan, belum muncul. Oke, sudah 5 menit. Bang Henry naik, Bang Henry masih di bawah dia, cuman belum dijawab ini jambakan singa itu. Silakan, Bang. Naik ke atas, pengakuan dosa di atas. Kalau misalnya hanya berkura-kura, ya silakan. Maaf teman-teman, terima kasih sudah memfollow. Sebenarnya saya hanya ingin jualan nasi uduk, tapi nggak bisa buka kamera. Nggak apa-apa, saya dan teman-teman ikhlas. Tapi kalau misalnya saudara memang benar hanya mau ngerjain kita di sini, ya bahaya. Teman-teman doakan saudara Ambayan. Dan kalau 1000 yang mendoakan saudara Ambayan, bisa bukan usus aja yang keluar, bisa ginjal juga copot keluar. 1000 yang mendoakan bahaya. Ginjal Islam. Oh, Allah Gurunda, tapi udah coba dijambak belum ditanggapin. Oh, mempercantik diri mungkin dulu biar kelihatan ganteng nanti pas buka kamera. Empat puluh orang yang doakan sudah fix katanya. Jangan ah, serem. Doakan aja yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini sudah melakukan sesuatu yang keliru, justru mengantarkannya kepada kebenaran yang sejati, yaitu Islam. Gitu ya. Ayo saudara, teman-teman sudah menunggu ya. Iya betul, teman-teman di sini itu merasa terzolimi, bahaya doanya. Saya pun takut dibuatnya
Apalagi saudara James ini kalau berdua dengan gayanya sudah siap-siap dari tadi kayak gitu, bahaya, langsung langit ketujuh langsung merasap turun ke bawah. Ya, langsung bergoyang tiang langit itu Bunda kalau Bang James yang berdoa. Itu nih, itu dia makanya. Bahaya nih, bahaya. Saya jadi takut saya. Apalagi saya tadi yang menginstruksikan untuk memfollow beliau. Saya bisa kena doanya juga ini. Oke, sahabat-sahabat, kalau misalnya ada oten dibawa dinaikkan aja dulu ya, sambil menunggu saudara siapa? Henry, mungkin masih ada kepentingan yang lain. Silakan. Bahas aja yang lain dulu, Bang Singa, sambil saya siap-siap juga untuk persiapan ada kegiatan di luar. Silakan dilanjut. Siap, Gurunda. Ini yang naik ini. Ini mulutnya si Juma ini mirip-mirip Rizik Sihab. Nah, kayak gitulah mulutnya si Juma. Berdua-duanya juga gitu. Si Rizik si. Aduh. Kenapa dia? Siapa tadi yang menyebut? Siapa tadi yang menyebut nama Habib Rizik Sihab? Itu zuriat Rasulullah loh. Jangan sembarangan menjelaskan. Dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti itu. Zuriat Rasulullah itu adalah orang yang wajib kita muliakan loh. Bukan untuk dihina-hina seperti tadi. Siapa yang menghina zuriat Rasulullah berhadapan dengan saya loh, hati-hati. Bila khusus yang di Jakarta. Pak Sarmin, selamat pagi Pak Sarmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak Sarmin? Enggak ada Bang. Enggak ada Bang, tunggu aja di bawah Bang. Oke, terus kenapa minta permintaan Pak kalau enggak ada? Enggak Bang, enggak, HP-nya ini kepencet nih. Oh, kepencet. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang dipastikan Oten yang minta permintaan ya, yang di bawah ya. Oke. Adanya penghujat yang tadi minta naik lagi. Ah, enggak usah, dia. Anu, coba dihubungi lagi Pak Henry-nya. Oh. Biarin aja enggak apa-apa. Aaron Kyle. Aya, ni hao ba. Katanya diinjak di bawah. Di bawah. Islam Kristen Aaron Kyle. Haya. Adau. Mana nih oten-oten di bawah nih? Silakan oten-oten naik ya. Banyak yang minta permintaan naik ya. Umar. Oh. Halo, Islam Kristen. Waalaikumsalam. Muslim. Iya, ada yang mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, khususnya untuk yang ada di Komal ini, ana ucapkan terutama Bang Cuma ya, selamat beribadah dalam hal bertauhid. Insya Allah antum segalanya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima hanya kasih ya Bapak saja, ya. Oke, iya, siap. Saya soalnya di Surabaya fans beratnya pada Gurunda, terutama Bang Juma sendiri. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Syukran pemberitahuan sama-sama Bapak. Teman-teman di bawah,
yang meminta permintaan naik mohon yang Kristen. Karena ketika naik udah aku informasikan begitu, nanti aku tanya Yesus itu Tuhan atau manusia ya. Oke. Nih kita naikkan. Kita tanya. Pedang karat, ya karena aku sudah menginformasikan ya saudaraku ya. Pedang karat, Yesus itu Tuhan atau manusia, Bang? Pedang karat, selamat siang. Ya. Yesus itu menurut Abang Yesus. Aku udah bilang tadi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingungkan aja, Bang, kalau gitu. Iya, silakan bertanya, Bang. Moderatorku galak juga ternyata ya. Teman-teman yang minta permintaan naik, mohon yang Kristen ya. Kursi kita tinggal satu. Ya. Iya, Pak Samsir, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi ini nanya ya, nih, Hos. Tapi ini nanya, apa itu? Yang di sini Muslim apa Kristen? Kenapa, Bang? Karena dia Ustaz tadi, itu. Ustaz, iya. Apa? Tadi, saya tadi, Muslim, ahli sunnah jamaah, keluarga NU saya. Dan bilang Abang Zuma ini saya terahkan maaf aja ya. Sekiranya komen pengen nanya doang. Namanya aja James gitu. Jadi heran gitu loh, bukan nama Muslim. Iya, temanku ada Gilbert namanya. Ustadz ya, Pak. Oh, Gilbert setahu saya pendeta cuman. Ya, itu aja ya, Pak ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Oke, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu si Hendri bentar gak balik lagi itu. Udah aku sedikit lagi. Biar nanti teman-teman follow atau mau mendoakan. Iya, teman-teman orang yang menipu tadi di unfollow aja ya. Abang kenal Roy enggak? Abang, abang kenal Roy enggak? Ya saya lah, Bang. Ah, Islam Kristen, Bang. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi saya informasikan sama teman-teman di bawah yang minta permintaan naik, ya mohon yang Kristen aja. Kita udah banyak Muslim di atas, nggak mungkin juga kita Muslim semua ngerumpi kita nanti gitu. Ya, soalnya ketika aku sepi yang ini nggak ada masalahnya gitu. Iya. Tadi yang nanya saya tadi, saya ini, nama saya ini Asti, saya ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari lahir, ya. Saya warga Nahdlatul Ulama sejak lahir, tapi juga saya ini juga tercatat di Rabito Alawiyah, karena saya punya marga, namanya As-Sumait. Nah, begitu kira-kira. Yang bisa kalau saya, aku mungkin dari zuriah keluarga Nabi juga, tapi entah sampai Abu Jahal entah siapa ya, kalau dirunut gitu ya. Enggak lah, mudah-mudahan enggak sampai Abu Jahal. Amin.